Nah, ini kita cek ya. Nah, ini dia penggunaan tampilannya. Ini lebar dan terang. Untuk tampilannya ini model membulat ya. Kalau teman-teman lihat dia di sini, dia model membulat. Teman-teman semuanya, balik lagi di review lampu LED bersama Bang Lighting. Dan di video kali ini kita masih kedatangan sebuah LED eksterior dinding atau lampu dekorasi dinding dua arah dengan proteksi outdoor atau rainproof IP65 ya. Ini dia punya spesifikasi dasar, item numbernya di MKF8152 ya, 2 × 3 watt. Jadi ada penggunaan dua lampu LED masing-masing lampu 3 watt. Untuk powernya ini penggunaan AC 85 sampai dengan 265 volt. Untuk color temperaturnya ini 3000K, jadi warna warm white ya. Oke, ini produk baru nih. Untuk dari packingannya sendiri ini masih polosan aja. Kita akan coba lihat dan cek paket pembeliannya ini akan dapat apa aja. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia nih. Ini adalah ini dia ya. Ini adalah lampu interior atau eksterior dinding dua arah dengan model klasik atau kotak cluster dengan dua LED masing-masing laya. Ini memiliki daya 3 watt. Untuk indeks proteksinya IP65 sudah rainproof ya. Ini penggunaan 3 kabel ya, biru, merah dan kuning ya. Kemudian di paket pembelian teman-teman juga dapat di sini ada baut dan juga visor untuk pakai pemasangan di dinding, dan juga ini ada kunci L untuk membuka baut pemasangan dari bracketnya. Oke, nanti kita akan coba cek untuk tampilannya bakal seperti apa ya. Untuk kabel power sendiri ini menggunakan 3 kabel power. Kalau teman-teman pakai mau sambungin ke listrik lokal AC 220 volt, yang bisa disambungin adalah di bagian biru dan bagian coklat ini aja. Untuk bagian kuning ini dia untuk ground aja gitu ya. Nah, ini saya coba sambungin ya. Dayanya sih nggak terlalu besar ya, tapi hasilnya ini memiliki tampilan yang tampilnya keren banget nih. Nah, ini kita cek ya. Nah, ini dia penggunaan tampilannya. Ini lebar dan terang. Untuk tampilannya ini model membulat ya. Kalau teman-teman lihat dia di sini, dia model membulat. Dan hasil yang didapatkan selain di dinding dan juga di bagian plafon dan bagian lantai, nah seperti ini ya. Ini untuk bodi hitam. Bagian build, kalau dari sisi build quality-nya ini penggunaan metal ya, besi. Untuk pemasangannya juga sepertinya mudah. Ini tinggal dibuka baut kanan dan kiri. Ini kita akan coba ya. Untuk kunci L-nya ini sudah tersedia. Ini kita coba buka. Nah, tuh. Ini dicopot. Nah, ini bagian kanan juga. Nah, ini seperti ini. Ini dicopot nih. Nah, ini dia ya. Ini dicopot. Nah, ini dia nih. Teman-teman bisa baut di 4 sisi ini. Untuk pemasangan divisor di bagian tembok atau dinding atau lokasi yang dengan teman-teman pasang di 4 baut ini, kemudian sambung ke listrik lokal AC 220 volt. Setelah ini tersambung, baru ini kita bisa masukin ke bagian dalam atau kita kunci kembali. Jadi setelah dipasang ke dinding, baru ini kita masukin. Nah, ini masuk ya. Setelah dimasukin, baru kita kunci lagi bagian kanan dan kiri.
seperti ini ya. Nah, kayak gitu ya. Tuh, ya. Oke, kita lihat hasilnya ya. Nah, ini dia ya tampilannya. Produk berjaminan garansi 1 tahun full part, jadi sudah aman terhadap hujan dan juga panas. Untuk cahayanya ini warna kuning ya. Cahayanya terang, jadi kameranya agak kurang bisa menangkap. Kalau kita lihat di sini, nah ini warna kuning. Kita lihat di sini, ini warna kuning, warna warm 3000 Kelvin. Oke.